Saya perkenalkan nama saya ya. Saya namanya Sandra Umbo. Lengkapnya Ana Sandra Umbo. Usia saya itu sekitar 56. Udah tua memang. Tapi kenapa saya terjun ke YouTube? Karena enggak mungkin kan saya untuk bekerja di kantoran, enggak mungkin terus bekerja kembali yang terlalu rutinitasnya panjang sekali. Juga enggak mungkin karena usia kan. Nah, kemarin-kemarinnya saya sudah kerja sih, cuman karena habis sakit lama, terus sudah di rumah aja sambil ngurusin si cucu. Nah, kadang ada satu ini yang mempertanyakan gini, ngapain sih bikin YouTube? Udah tua, ya kan? Udah tua pertama, terus kedua, persentasenya banyak loh, 1000 subscriber, jam tayangnya juga panjang. Dari mana dapatnya? Wajah kamu juga bukan orang yang terkenal, pemula yang udah tua, gitu kan? Nah, kembali ke tadi, segala alasan itu, alasan itu memang benar. Tapi, tetapinya, saya itu hobi banget bikin video, dance, tapi gak pernah tereksplor. Kenapa? Dari kecil itu, saya ini di backup tuh jadi anak pendiam. Kesana gak boleh, ini kamu tuh terlalu cantik, mulus, tante ku yang ngalat aku ya. Jangan nanti kamu diapapain orang. Jadi kehidupanku itu jadi punya hobi-hobi yang bagus, misalnya nyanyi bisa, walaupun untuk orang lain gak bagus ya. Gak juga, tapi aku bisa nyanyi menurut aku, atau untuk kalian ya. Audience aku juga gak tahu ini anak muda atau seusia aku. Nah, kalau seusia aku, kita nyambung ya. Kita itu mengisi kosongan waktu bikin YouTube. Itu kekosongan waktu yang kita yang pernah bekerja di outdoor, ya kan? Kita bekerja di outdoor pagi sampai menjelang sore. Kita senang, jadi kita stuck di rumah, terus cucu. Senang juga, tapi ada rasa yang hilang terus, remis yang hilang. Kegiatan kita, kesenangan kita tuh hilang, gitu loh. Nah, akhirnya saya kesan bikin YouTube. Tapi ya gitu, ketika ada grup WA di keluarga ya, saya tuh mohon-mohon, tolong dong subscribe. Apa? Jawabannya apa? Ada satu yang respon, padahal sekian banyak loh di keluarga itu. Ada juga yang susah responnya, kadang ada kita harus SMS.